Negara Ibu Iryana Joko Widodo, Ibu Yusuf Kalla, dan Ibu yang Bapak Oke Gubernur, ini jarang-jarang yang bisa langsung berhadapan. Nah kira-kira saya ingin tanya, apa yang dirasakan ya, ini karena program dari Oase Kabinet Kerja yang ibu-ibu Oase Kabinet Kerja sangat peduli dengan guru-guru PAUD. Kira-kira 3 hari ini apa yang dirasakan sehingga kok bisa menyebarkan berita baik? Terima kasih Ibu. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan akbar ini, khususnya saya merasa banyak kali ilmu yang bermanfaat dan luar biasa, sehingga kita membangun, khususnya saya juga, mungkin bagi ibu-ibu PAUD yang lain juga, jadi bisa membentuk karakter yang baik dan menghasilkan energi yang positif, sehingga kami para guru bisa menularkan kepada anak didik kami supaya bisa berkarakter yang baik juga, sehingga cita-cita IHF dan kita semua khususnya Oase dapat tercapai, yaitu membangun bangsa yang berkarakter cerdas dan kreatif. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan tentang 3R. Coba sebutkan Ibu. Ini resiko aja Ibu. Reduce, reuse, dan resiko. Terima kasih. Ibu, tadi ada CUP ya Bu ya. CUP itu apa Bu? Bisa dijelaskan? Cium rusak tuh. Karena Bu harus kecup-kecup. Supaya sehat dia. Ya Bu, supaya cerdas, supaya sehat, supaya energi positifnya dapat. Dan juga mencegah stunting Bu. Iya Bu. Ya. Bu, itu juga Wiranto. Bisa jadi kita bisa. Bidang pendidikan karakter yang mana hadir lebih dari 1.200 guru-guru PAUD yang diajarkan tentang bagaimana mendidik karakter anak-anaknya dengan baik dan juga pengetahuan tentang parenting berbasis karakter. Nah, ini adalah program Oase Kabinet Kerja yang memang sudah dilakukan di sekarang ke 56 titik untuk khusus bidang pendidikan karakter yang memang juga pada hal bersamaan dalam 3 hari para guru juga dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya hipotes, mencuci tangan, dan juga bagaimana bijak terhadap sampah plastik, kemudian membawa sampah pada yang sebenarnya, dan juga tentang reboisasi penghijauan. Jadi memang ini merupakan program integrasi, mudah-mudahan para guru PAUD dan para ibu-ibu bisa menjadikan lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarganya untuk bersih, hijau, juga anak-anaknya berkarakter. Oke, semuanya ya, 1, 2, 3 semuanya yang ada seperti ini. Hai. Halo.